Back again with Bramzy di sini. Hari ini gue bakal ngejelasin gimana experience naik ZX25R sama experience naik IR6N. Gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang awam di antara dua motor ini ya. Kawasaki ZX25R 4 silinder sama Kawasaki IR6N 650cc 2 silinder. Gue udah cukup lama ya naik IR6N karena IR6N itu moge pertama gue dan sempat loncat ke R6, abis itu beli ini. Bisu beli ini lagi. Kenapa gue beli ini lagi? Enak sih. Jujur gue lebih prefer ini dibanding ini. Banyak banget orang yang nanya mending beli ZX25R yang harganya 120 juta atau IR6N yang harganya maybe 70-90 juta. Personally gue sendiri, gue lebih pilih ini. Kenapa? Bukan karena dia cuma moge, cuman torsinya itu wah enak banget deh. Buat harian gak panas, buat jalan-jalan juga enak. Lo juga mau pakai stang jepit bisa nih kayak gini, mau pakai stang apa ya, stang bapang juga bisa. Kalau ini lebih ke gengsi aja sih. Lo dapat 250cc 4 silinder, tapi ya dengan power yang gak begitu enak dan gak bisa parkir moge. Tapi looknya itu bagus. Gue lebih suka looksnya ini dibanding sama 636. Mungkin itu cuma gue ya. Gue gak tahu kalau orang lain tuh kayak gimana. Ya suaranya sih ini. Cuman kalau masalah tenaga gue lebih pilih ini. Jelas. Dan banyak juga yang nanya lebih enak naik yang mana sih? Yang ini atau yang ini? Kalau gue pribadi gue lebih pilih ini. Walaupun kalau diganti stang jepit capek. Jelas. Cuman gue udah kebiasa bawa R6 jadinya gak pegel gak pakai stang-stang kayak gini. Kawasaki ZX25R ini cuma 250cc tapi dia punya karakter suara yang kayak moge, yaitu 4 silinder dengan suara yang melengking dengan RPM yang panjang banget, apalagi ada quick shift. Dan yang ini Kawasaki R6N ya cuma 2 silinder, cuman dia menurut gue suaranya itu karakternya agak beda dari Ninja 2.5 atau 252 silinder ya. Dia agak lebih berjeda gitu. Dan torsinya yang gak bisa disamain sama Ninja 2.5 dan lain-lain. Kalau disuruh pilih looks, gue pilih yang ini. Karena warna birunya itu bagus banget menurut gue dan eye-catchy banget bentuknya. Walaupun dia cuma 250cc. Kalau ini ya, ya lu liat aja sendiri deh. Bentuknya mirip Bison. Bison tapi dimodif. Cuman ya, yang tahu-tahu aja lah. Mungkin kalau orang awam yang gak tahu motor, motor ini lewat ya kayak motor biasa aja. Kalau motor ini lewat pasti dikiranya moge untuk orang yang awam karena suaranya itu beda dari motor-motor yang lain. Gitu aja sih. Sekarang lebih worth it mana sih antara ZX25R warna biru ini atau IR6N warna merah ini? Ya itu sebetulnya balik lagi ke kalian sih. Kalian mau ngincer yang 250cc 4 silinder atau 650cc 2 silinder aja. Cuman kalau saran dari gua lebih ke yang ini. Kenapa? Karena dengan harga di bawah 100 juta, lu tuh udah bisa dapetin moge yang powernya itu lumayan bagus, lumayan enak, apalagi torsi bawahnya. Sedangkan dengan harga 120 jutaan, itu untuk dapetin ini 250cc, ya untuk motor hobi aja sih menurut gua. Yang udah punya moge mungkin mau punya ini, ya motor penasaran sih kalau menurut gua. Karena gua juga beli atas dasar penasaran sama gimana rasanya. Motor ini cocok itu buat orang yang sehari-hari mungkin mau ke kantor naik suara moge yang kayak gini, atau mau riding-riding santai aja, gak mau ngebut-ngebut. Karena ini motor dibilang kenceng di 250, iya. Dibilang kenceng dibandingin sama moge yang suara 4 silinder, enggak. Jadi ya tergantung kaliannya lagi. Kalau ini, gue pakai ini itu harian. Kenapa? Karena panas mesinnya itu gak sepanas ini. Gue gak tau kenapa ya. Walaupun ini 650cc tapi panasnya itu gak terlalu panas. Mungkin karena dia gak fairing, jadi anginnya itu kena sama mesinnya. Jadi mesinnya cepet adem. Dan enak juga sih dibawanya. Jadi kalau misalkan lagi macet gak terlalu pegel. Kalau dilepas kopling dikit langsung maju. Sedangkan ini itu menurut gue harus ngeden dulu waktu gue sempet coba. Kalau macet gue lebih prefer ini. Cuman kalau masalah riding sama moge atau gimana, ya ini gak akan ngejar. Ini yang gak akan ngejar.
ini torsinya enak dan powernya enak banget, jujur. Gue demen banget makannya, kenapa gue beli ini lagi? Ya ini sih tinggal di modif-modif dikit bisa terlihat ganteng nih kayak gue. Gue udah banyakin ganti karbon, pakai Akosato, ntar pakai Brembo. Menurut gue tuh udah cukup manis. Dan sedangkan ini paling banyak juga sih yang udah hedon. Semuanya balik lagi, kemauan lu tuh apa. Let's say lu punya budget 120 juta pas-pasan, gue lebih nyaranin lu tuh beli ER6N. Kenapa? Karena ya ini mau entry level. Daripada lu buang-buang duit beli ini, mending lu beli yang ini. Kecuali lu bener-bener suka banget sama 4 silinder, ya beli ini. Cuman downside-nya dari motor ini, tenaganya yang kurang. Kalau lu beli ini, lu bakal puas sama tenaganya, gue jamin. Apalagi lu loncat dari 250, beuh. Ini motor tuh top banget. Oh, masalah konsumsi bensin. Kalau konsumsi bensin yang gue alamin sih lebih boros yang ini, jelas, karena 650. Mungkin juga karena tangan gue gak disekolahin, jadi gue ngebut mulu. Kalau pakai yang ini, stabil-stabil aja. Jadi mungkin untuk masalah bensin lebih boros ini daripada ini. Itu. Kita ngomongin riding position. Riding position, kalau misalkan ini diganti ke stang original ya, lebih enak ini. Karena ini basicnya adalah motor naked, dan sedangkan ini motor fairing yang emang nunduk. Cuman ini gue ganti stangnya pakai Bipro, jadinya nunduk. Ya nggak parah-parah banget sih, cuman lumayan pegel, berasa encok di sini. Jadi kalau misalkan dibandingin ini sama ini yang sekarang ada di depan muka lo, ini lebih pegel, jauh lebih pegel daripada yang ini. Ini santai, masih nggak terlalu nunduk lah riding positionnya. Sekarang kita ngomongin suara, 4 silinder lawan 2 silinder. Keuntungan dari motor ini adalah dia udah quick shift up and down sama ABS, dan sedangkan ini gak ada dua-duanya. Ini motornya tuh ngeden banget di RPM 0 sampai 4000 kalau gue pribadi. Dan setelah itu bakal enak banget. Ini tuh atasnya tuh enak banget menurut gue, apalagi denger suara quick shiftnya itu sambil meledak knalpotnya, buh. Enak banget, gak ada obat. Kalau ini, ya gue lebih terkesima sama torsi dan top speednya aja sih. Ini gue nyari top speed waktu itu di Antasari atas paling cuma dapet 189, nggak nyampe 190. Atau emang itu gue nya nggak berani atau gimana? Tapi gue dapetnya sih segitu. Kalau yang ini, gue dapet 201 di atas Antasari. Kurang lebih sama sih panjangnya. Cuman ini nggak, gue nggak tahu kenapa ini nggak bisa nyentuh 200. Tapi kalau gue liat di Instagram, itu tuh nyentuh 200. Kayak gue bingung aja, mungkin salah di guanya. Cuman kalau misalkan dari 0 ke 100 cepetan mana, jelas ini. Itu. Kalau masalah suara sih, balik lagi ke kalian ya, kalian mau pilih yang mana. Kalau gue lebih suka ini. Gue udah cukup bosen dengerin 4 silinder, walaupun itu merdu. Kalau misalkan 4 silinder tuh ya gitu-gitu aja. Bukan gitu-gitu aja sih, ya udah bosen lah intinya. Temen-temen gue pakai 4 silinder, dulu gue pakai R6. Ya gue sekarang lebih pilih ini. Harganya lebih masuk akal, lebih worth it, dan pakai harian nggak capek. Karena itu gue pengen pakai harian. Kita mau ngomongin keunggulan dari ER6N sama ZX25R. ZX25R itu keunggulannya ada di ABS dan quick shift menurut gue. Itu enak banget, joss gandos. Kalau ER6N keunggulannya krik krik, apa ya, mau gaya murah aja. Ya udah segitu dulu aja dari gua. Semoga kalian suka sama video gua. It's your boy Bramzy, peace out.